Assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan. Nah ini siang menjelang sore ya, suasana hujan. Nah, ini pada kesempatan kali ini kita mau mereview ayam Indo Gigante ya, yang kita besarkan dengan sistem umbaran. Ini yang kita rawat seperti ayam kampung pada umumnya. Jadi dia ini hujan ya, kadang kehujanan, kadang ya berteduh. Tapi seringnya kalau hujan kayak gini dia kehujanan. Lihat kawan-kawan, ayamnya sehat ya. Untuk ayam Indo Gigante, memang untuk proses pembesarannya kita umbar seperti ini ya. Ini ayamnya. Ini diumbar. Ah, kalau malam ya paling tidur di ini ya, di kandang. Tapi kalau siang kita biasakan dia diumbar. Makanya banyak yang bertanya untuk ayam Indo Gigante, apakah memang prosesnya diumbar seperti itu Mas untuk pembesaran? Ya, untuk pembesaran kita umbar seperti ini. Untuk pembesaran kita umbar seperti itu ya. Mulai dari usia 3 bulan ada umbaran khusus seperti yang sudah kita sampaikan di video-video kita sebelumnya ya. Kemudian nanti kalau sudah usia 6 bulan ke atas ya, baru kita kejar di berat badannya kawan-kawan ya. Nah, itu ayam Indo Gigantenya. Wah, langsung tengok-tengok dia. Sini Teh, sini Teh. Kita ambil pakannya dulu ya. Pakannya sangat mudah sekali ya, kita pakai jagung. Nah, ini untuk adik-adiknya juga ada ayam-ayam Indo Gigante, ayam asil, ayam samo ya. Nah, kita ambil pakannya. Pakannya kita basah seperti ini kawan-kawan. Basah karena di tempat kita cenderung ini sering musim hujan, jadi memang kita biasakan untuk pakan basah. Nah, ini langsung ke sini ayamnya nih. Kamu makan dulu sini Teh, coba Teh. Nah, ini ayam Indo Gigantenya ya, warnanya jalak. Nah, ini usia 5 bulan lebih sekarang kawan-kawan ya. Ayam sehat. Nah, kita lihat lebih dekat ya. Ini warnanya cakep banget ya. Wah, ini karena hujan, nah itu masih belum beres, ada beberapa yang belum beres. Kalau betina-betina kita umbar di luar seperti itu ya. Nah, itu betina-betina. Nih, makan dulu sini. Nah, ini. Ini jenggernya, kalau ayam Indo Gigante ada yang bulat seperti ini, ada yang jengger biasa seperti ayam samo atau ayam bangkok ya, jengger biasa. Ini kita pakan lebih banyak di jagungnya kawan-kawan ya, jagung, kemudian sentrat ini apa, sentrat pedagingnya sedikit. Kalau betina kita tambah sentrat telur ya, betina. Nah, ini bentar lagi kalau udah agak gede kita masuk ini ya, mengejar di berat ya, di berat. Ini kakinya panjang nih kawan-kawan. Ini. Ini ya. Ayamnya. Ini sangat cakep ini warnanya. Semoga besar sampai jago ya. Jadi usahakan untuk ayam Indo Gigante ketika kawan-kawan merawat atau membesarkannya itu pakai sistem umbaran saja, jangan terlalu sering dibok, apalagi dibok yang ada alasnya bambu atau apalagi alasnya besi, itu kurang bagus kalau untuk ayam Indo Gigante, terutama yang usia
ini 3 bulan ke atas. Makanya kenapa kemudian untuk ayam-ayam induk gigante kita umbar seperti ayam kampung pada umumnya, karena rawan di kaki kalau tidak diumbar seperti ini ya. Seperti yang kawan-kawan lihat di sana juga banyak betina-betina ayam induk gigante, ayam kampung yang kita umbar seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit tips untuk perawatan ayam induk gigante ya, yang kita umbar seperti ini. Semoga bermanfaat ya. Salam rakyat beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.